faded, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm. Guys, kembali lagi bersama saya Vira dan Cisma. Kami kami dari kelompok 1. Di siang-siang yang panas ini kita mau main game, yaitu gamenya adalah BOA atau Box of Answers. Oke, check it out guys. Oke, jadi guys, saya akan menjelaskan gimana sih caranya untuk main di game Box of Answer ini. Yang pertama nih teman-teman, pokoknya kita mainnya itu mulai dari start. Kita sebagai pemenang nantinya yang mencapai finish duluan. Nah, kita masing-masing pemain nih, mainnya minimal 2 orang, maksimal bisa 4 anak. Nah, ketika kita main, kita punya namanya ini guys, gaco. Kalau kita bilangnya itu gaco. Nah, ini gaconya kecil-kecil imut ini. Nah, ini nanti kita akan jalan dari start sampai finish. Gimana cara jalannya? Cara jalannya gampang, teman-teman. Tinggal putar, spin aja. Ketika kita sudah misal nih guys, kita dapat angka 5 di spinnernya. So, kita harus melangkah nih 5 langkah dan kita akan berdiri di tepat angka 5 nih. Misalnya ini ada bendera nih, benderanya ada tulisan angkanya. Kalau kita misalnya 5 langkah, kita berdiri tepat di angka 5. 5 di mana angkanya nanti ditandai dengan bendera kecil ini. Jadi angkanya ada 1 sampai 100. Kita berada di nomor 5. Ternyata di nomor 5 itu dapatnya Q and Answer or Q&A ya, kita bilang biasanya. Kalau misalnya di Q&A itu teman-teman, kita harus buka box. Dan box itu isinya adalah pertanyaan tentang operasi teknik kimia. Nah, itu nantinya tujuannya buat apa sih? Buat teman-teman belajar juga sambil bermain kayak gitu. Untuk nanti apa aja di boxnya bisa dibuka kan dengan teman saya. Jika kita menempati posisi garis Q&A, maka kita wajib mengambil pertanyaan di dalam box. Permainan ini kan namanya Box of Answer. Jadi, kita wajib mengambil pertanyaan ini. Di dalam box ini ada pertanyaan. Jika kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam box ini, maka kita tetap di posisi garis Q&A dan bisa lanjut untuk bermain selanjutnya. Dan apabila kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan yang ada di box ini, maka kita kembali lagi ke posisi start. Jadi di permainan ini kan ada dua macam, yaitu TOD dan Q&A. Gimana? Saya di sini akan menjelaskan tentang TOD. TOD sendiri yaitu truth or dare. Nah, untuk truthnya kita akan diberi pertanyaan oleh lawan pemain kita. Dan untuk dare-nya kita akan diberi tantangan dari lawan pemain kita. Nah, jika saya bisa menjawab truth dan saya bisa melakukan dare-nya, maka saya akan tetap di posisi saya berada saat ini. Untuk jika saya tidak bisa menjawab atau melakukan, maka saya akan kembali di posisi awal saya berada tadi. Jadi akhir dari permainan ini adalah ketika salah satu dari pemain sudah mencapai titik 100 nih, mencapai finish, dan saya sudah mencapainya, sehingga permainan ini berakhir teman-teman. Yeay. Oke guys, selesai sudah hari ini kita bermainnya, dan see you.